Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, salam sehat dan jangan lupa bahagia buat teman-teman merpati di Indonesia. Untuk video di kali ini nih dari Merah Putih lagi biasa ya di kandang tim Gompe 08 mau sepil-sepil nih dari ternakan tim Gompe ya. Ada si Pitbull. Pitbull itu adik rindu silang sama anak titik Kamal. Nanti kita ketemu bareng aja sama Mas Hardi ya namanya. Mas Hardi itu yang ngurusin pejikan-pejikan sama ternak-ternakan dari tim Gompe. Nanti langsung ngobrol-ngobrol bareng sama Mas Hardi ya namanya ya. Oke, lanjut terus simak videonya sampai selesai. Jangan lupa like and subscribe di channel Bintang Merah Putih. Mantap. Nah, ini kita sudah bareng sama Mas Hardi nih ya. Kita mau sepil-sepil nih dari ini apa namanya Mas Hardi ini? Ini Pitbull. Ini Pitbull ya? Iya. Yeah. Pitbull ini yang berarti yang ternakan anakan dari Adik Rindu. Iya. Yeah. Adik Rindu ini. Sepil untuk Adik Rindu ya sama Rindu. Apa Mas? Sama betina anak titik Kamal. Betina anak titik Kamal. Ini untuk sesinya gimana Mas Hardi? Ya yeah, kencang, keras, tinggi. Kenceng, keras, tinggi. Mantap sekali. Kalau untuk ternakan dari titik Kamal ini ada berapa selain yang ini, Mas Hardi? Betina ada 3, ada beberapa, terus jantan ada 2, yang satu titik DC adiknya kemarin udah rampas sakit, enggak ketulungan. Aduh, sayang ya. Kalau untuk sesinya sendiri gimana? Yang enggak ketulungan itu? Keras juga. Ya seharusnya keras itu kelontang cuma nggak ketulungan. Ini berarti ini pitbullnya nih ya Mas Hardi? Iya ini pitbull. Keren ini. Ini si pitbull ya anak dari titik Kamal. Mantap ini. Ini betinanya. Ini betinanya. Ini anak titik Kamal. Ini anak titik Kamal. Iya. Mantap ini. Ini udah dilatih, Mas. Ini betina ya enggak? Oh, yang anak. Oh, belum, baru mau rampas bulu 4. Masih bulu 4 ya. Iya. Jadi belum udah giring cuma belum kelapak. Belum kelapak ya. Iya. Nah, mungkin buat teman-teman merpati ya yang mau tanya-tanya untuk ternakan dari tim Gompe. Nah, ini untuk CC-nya sendiri kenceng ya, mantap, keren. Mungkin saya minat nantilah ngumpulin uang dulu nih buat ya, Mas Hardi. Oke, siap. Oke, nah gini Mas Hardi, berarti ya. Ini yang tadi kan ini indukan pitbull ya? Indukan pitbull ya. Indukan pitbull sama titik Kamal. Anak titik Kamal. Untuk anakan sendiri yang dari indukan ini ada bang? Ada ya. Ada mungkin dua. Ada jantan. Ya. Jantan sama jantan. Ya. Mungkin bisa dilihat Mas Hardi. Bisa. Boleh ya, kita lihat aja dulu. Oke, kita langsung lihat ke kandang ternakannya ya, anakan dari indukan pitbull. Oke, nah ini mau lihat anakan dari indukan pitbull ya sama titik Kamal. Ini kita masuk ke yang mana Mas? Yang giring. Yang betinanya putih. Yang betinanya putih. Iya. Oh, ini yang ini berarti anakan dari pitbull sama titik Kamal ya? Iya, anakan titik ini Kamal. Anakan. Iya. Untuk sesinya gimana? Mas udah pernah dilatih kenceng, belum? Kenceng, jelas pasti kenceng ini. Udah pasti iya. Kenceng ya. Dari indukannya anakannya jelas kelihatan. Keren. Satu itu. Ini yang satu terus yang satu? Satunya itu. Oh, jantan yang ini. Semua ya. Ini jantan juga ya? Iya. Ini juga udah pernah dilatih Mas? Belum, oh, udah mau ya? Itu udah bulu 4 itu. Ini udah bulu 4. Iya, udah bandol. Keren. Ini jantan. Anakan dari si pitbull sama titik Kamal ya. Iya. Ini jantan. Pelampik gambir. Gambir pelampik. Iya. Oke, keren. Oke, siap. Terima kasih Mas Hardi. Mungkin buat teman-teman yang pengen lihat ini ternakan-ternakan dari tim Gompe ya. Nanti
Next video nanti kita spill-spill lagi untuk ternakan-ternakan yang lain dari tim Kongpek 08. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.